Halo bro, halo Lur. Kali ini aku mau membuka-bukaan cara membeli mobil sama Istana Mobil. Tempatnya Kanjeng Doro Sony Setiawan. Masih di tentang vlog Triton kemarin ya. Aku dapat kiriman video lagi, nanti ku upload di belakangnya ya. Proses pembelian ini 2 bulan dari yang video yang pertama aku upload itu, langsung hari itu ngomong deal, langsung aku transfer 50 juta. Jadi mobil itu Triton 2013 harganya 80 juta dalam kondisi yang masih berantakan. Jadi deal, langsung aku transfer 50 juta. Mas Sony janji 1 bulan. Berjalan-berjalan waktu 1 bulan baru dihubungi, dikasih video lagi. Hari itu belum jadi, harus antri, harus sabar. Kalau beli mobil sama Mas Sony itu harus sabar. Dihubungi lagi kemarin, akhirnya minta tambah transfer lagi, dilunasin. Jadi gitu, saya transfer lagi 30 dilunasin. Nah, kemarin beberapa hari ini dapat kiriman video, mobilnya udah selesai, tinggal dikirim ke Pontianak. Itu bro, kalau ongkos kirimnya itu dulu kata Mas Sony itu harganya 6 juta. Tapi ternyata sekarang dia di 12 juta. Jadi aku masih mikir-mikir, mau aku ambil sendiri atau dikirim. Kalau kirim pakai towing dari balik Samarinda, Kalimantan Timur, itu 22 juta. Ya itu bro, jadi mobil itu harganya ya, ambil kalkulator ya, 80 juta ditambah, kalau kemarin itu cabut berkas 3,5 juta, 5 ditambah ban serep enggak ada bro, mungkin perlengkapan enggak ada, ban serep akhirnya beli sama orang, pokoknya pengurusnya lah. Aku sama Mas Sony itu akhirnya ngomongnya cuma awal-awal ya, habis itu udah anak buahnya. Ya maklum lah, kita ngerti dengan kesibukan dia, kesibukan beliau ya. Ban serep ditawarkan 1.700.000 sama peleknya. Oke. Tambah ya 1,7. Kalau ditambah lagi bawa ke sini ke Pontianak tambah 12 juta. Oke. Jadi 97,2. Itu dalam keadaan belum dicat ya. Kemarin kirim video itu malam kirim kabarnya. Jadi enggak tahu kayak gimana. Kita kalau mau minta pesan mobil sama Istana Mobil ini ya, beli sama dia ya, enggak bisa minta video sembarangan. Jadi Mas minta video, langsung kirim. Mas upload ke sampai mana? Enggak bisa. Harus sabar, sabar pokoknya. Nanti aku edukasi mobil ini sampai bagus tuh habisnya berapa. Standar ya, belum tahu modifikasi nanti ya. Nah, ikuti video aku selanjutnya tentang mobil ini. Kalau mau mengikuti cara-cara beli mobil, jangan lupa subscribe lor. Subscribe bro, wong, subscribe. Subscribe tuh gratis, supaya channel ini banyak adsense-nya. Enggak bro, ini edukasi aja ya. Aku mau bikin konten yang lain-lain, kalian enggak mau nonton juga enggak apa-apa. Yang penting ini edukasi Triton nih, sampai bagus, sampai keterima di tangan aku nanti seperti apa. Ya bro ya, ikuti kiriman videonya Mas Sony ini. Nanti kalau sudah ku ambil sampai Pontianak atau dikirim sampai Pontianak, ku upload lagi. Sebenarnya aku kepingin ngambil sendiri. Sampai di jalan, dia kan janji pokoknya mobilnya itu siap dipakai dari Samarinda ke Pontianak, perjalanannya 1.500 kilo. Gitu loh. Pokoknya siap gitu kan. Kalau dipakai sendiri kan tahu di jalan kendalanya apa. Nanti kelemahan mobil ini apa gitu kan. Tapi situasi COVID kayak gini nih, sekarang makin banyak yang kena COVID. Aku takut, aku wedi. Keluarga pun tidak menyetujui, ya udah mungkin kirim aja lah. Kalau diambil sendiri mungkin bisa lebih hemat. Oke bro,
ikuti video kiriman dari Mas Oni, dan ada ku kasih video yang sebelumnya waktu mobil itu masih pertama dikirim videonya. Oke, salam sukses. Semoga Anda subscribe, bro. Ya, jangan lupa ya. Oke, thank you. Mobilnya di lembur. Terus kotor sekali, terus. Parah kotornya. Parah, Pak. Parah ya. Tapi bisa bersih ya? Bisa, Pak. Mending ikatnya dan dikasih kendor nih, Pak. Nah, ini kalau udah mulai kelihatan mobil, kalau kemarin kan kotor sekali. Enggak bersih. Dalam udah bersih. Dalam udah dipasangin. Oh, plafonnya udah kepasang semua ya? Joknya udah bersih juga. Ini di lembur. Ini grillnya udah kelihatan, lampunya udah bening. Catnya terkelupas nih. Kejepit tuh ulangnya. Woi, kenapa sih ini terus? Kuning-kuningnya udah hilang ya. Udah mulai kelihatan bed liner hitam. Oke, bro, ini kiriman video yang pertama ya. Yang sebelum deal itu. Nah, lihat gini aja keadaannya, langsung deal ini. Langsung transfer gitu ya. Nanti lihat yang video kiriman yang keduanya. Oke, bro, ini kiriman video yang kedua. Nah, habis dikirim ini kita transfer lagi. Oke, bro, itu aja. Jangan lupa, bro, subscribe, bro. Ya, lur wong. Subscribe, bro.
Oke, makasih, Sun.